rencananya nih. Buat pemburu kuliner sejati, urusan rasa pasti nomor satu kan? Nggak peduli jajanan di pinggir jalan atau street food, maupun yang kelas restoran. Kali ini tahu nggak sih mau kasih rekomendasi street food yang ada di kota Yogyakarta? Hey, hello guys! Namaku Kocil, dan aku sekarang ada di daerah Ring Road Selatan di Yogyakarta. Ya, aku asli Jogja, guys! Yara, salam Nihahoe! Yo! Kamu mau tahu tempatnya di mana? Apa namanya? Langsung saja ini, lihat sendiri. Sasaran Kocil yang pertama adalah tempat makan yang ada di Jalan Ring Road Selatan. Nama makanannya rada ngeri nih guys, sate petir. Pak, pesan satu garam ya. Pedas atau enggak? Super pedas. Pasti kalian bertanya-tanya kan, bentuk sate petir itu kayak gimana sih? Sebenarnya sama seperti sate biasa guys, daging kambing yang dibakar dengan bara api dari arang. Yang bikin beda, di sini nggak ada sambal kacang, pakainya sambal kecap dengan cabai yang banyak, kayak ngajak berantem gitu guys. Cocok banget untuk lidah kamu yang suka pedas. Tapi tenang, bagi yang nggak tahan pedas bisa request tanpa cabai kok. Pak, ini sate petir kok bisa dinamakan sate petir nih, pripun pak? Itu ada orang wartawan di Kompas nggih datang makan tempat saya jualnya di Eparman sana. Oh, sate ini kok payu nggih, pedesnya kayak gini, sate petir ini namanya ya. Oh, wah makasih, wow. Oke guys, akhirnya yang saya tunggu-tunggu udah datang, sate petir. Lihat nih guys, lomboknya, tak bakul-bakulnya dirajang. Mau tahu gimana rasanya? Langsung saja. Salam Nihahoe. Tapi aku belum merasakan petirnya. Jadi duer. Kak kasih bumbunya. Kak makan satenya. Pakai tomat. Guys, kalian harus coba. Wedes tenan iki. Oke guys, saya akuin ini memang benar-benar petir banget. Tapi guys, jangan kemana-mana. Di Jogja ini masih ada kuliner yang mantep. Kalau begitu nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP dan salam. Abis makan sate petir, Kocil mau ngajak kita ke satu tempat yang nggak kalah hits guys. Buat food hunter wilayah Jogja, kuliner yang satu ini nggak boleh lolos dari sasaran. Namanya Tengkleng Gajah. Nuhun mbak. Wah, oke mbak. Aku pengen pesen mbak. Ada apa aja mbak di sini mbak? Pasti ada tengklengnya mas. Oh tengkleng, oh ya. Nih tengkleng. Oh ini guys, ini menunya guys. Iya ada tengkleng, nah. Ada sate, ada gulai. Oke, okay. Aku pesen ini mbak. Yang mana ini? Mas? Tengkleng gajah. Tengkleng gajah. Nah sama? Ini sama tengkleng original. Oke okay, siap. Karena katanya yang original itu original. Ini yang mantep mas. Mantep? Iya. Oke okay, mbak. Kalau begitu mbak, aku boleh lihat cara masaknya gitu? Boleh banget, langsung dapur aja gak apa-apa. Ini belok kiri? Belok kiri aja. Oke, okay, siap. Oh, ini yang dinamakan tengkleng gajah, guys. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya. Kok bisa dinamakan tengkleng gajahnya tuh, Pripon? Ya, ini kan gede-gede banget nih. Dagingnya banyak, ukurannya besar, mantap sekali. Makanya saya kasih nama tengkleng gajah. Oh, tak kirain itu
itu tengkleng dari daging gajah, ngerti nggak Pak? Iya, daging gajah. Soalnya gede-gede ya Pak ya. Ini dia cara masak tengklengnya guys. Bumbunya terlihat sederhana, tapi aromanya jos tenan. Oke guys, sambil menunggu, aku mau ngasih pertanyaan sama kamu guys. Gajah apa yang jadi judul lagu? Tahu? Gajah yang jadi judul lagu adalah Gajahlah Hati, Jangan Kau Nodai. Nah, itu guys. Nah, oke guys. Ini yang apa Mbak? Ini yang original. Terus? Tengkleng goreng gajah. Tengkleng gajah goreng. Iya. Oh, oke Mbak. Maturun. Ini tengkleng gajah. Oke. Oke guys. Sekarang saatnya mau icip-icip. Langsung saja. Kita cobain yang original dulu guys. Originalnya, mau lihat bentuknya seperti apa? Panas guys. Ini loh guys. Nih, kalau mau pengen lihat. Nih. Oke, kurang jelas? Nah, ini guys, yang dinamakan tengkleng gajah karena apa? Porsi ini kayak gajah, gedem. Langsung saja coba. Empuk guys, dagingnya gede, panas, empuk, kasih kuahnya, dan rasanya itu gurih. Bawangnya kerasa dan kayaknya ini nggak pakai santan guys, karena kuahnya encer. Tengkleng goreng guys. Mau tahu bentuknya seperti apa? Iki guys. Nah, sekarang mau cicipin yang goreng. Potek. Ini rasa sama, empuknya itu sama. Cuma kalau dari rasanya ini ada kayak ada lada hitamnya. Terus kalau lidahnya orang Jogja ini pasti cocok. Ada manis-manisnya. Iya, manis kayak kamu, Cit.